Mampukah Malaysia keluar dari wabak rasuah? Masih ingatkan kita dengan sejarah Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka dahulu kala tak kala mereka terlibat dalam gejala rasuah dalam kalangan raja dan juga pembesar. Mahukah kita mengulang kembali sejarah hitam negara suatu ketika dahulu? Maka di sini saya akan huraikan dengan lebih terperinci isu rasuah yang berlaku di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mahasiswa, penggerak wawasan serta salam usi nombor 1 pendidikan. Yang saya hormati Encik Muhammad Fawiz bin Bakri. Saya Nur Afizah binti Zulkarnain, pemegang nombor matrik di 2021-1100-586 ingin berdiskusi mengenai isu rasuah di Malaysia. Apa itu rasuah? Pastinya anda tertanya-tanya dan terfikir apakah itu rasuah yang sebenarnya. Saban hari kita dengar di media masa, di televisyen dan juga di radio isu-isu rasuah di negara kita. Tapi sedarkah kita apakah itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, istilah rasuah disebut sebagai suapan. Di Malaysia, terdapat beberapa nama spesifik rasuah. Oleh itu, yang pertama, pelincir, kautim, duit kopi, duit minyak, makan suap, tumbuh rusuk, bunga emas dan juga under-counter money. Apabila kita mendengar perkataan-perkataan ini berada di bibir-bibir masyarakat pada hari ini, jelas kita tahu bahawa itu adalah rasuah. Ia merupakan pengganti kepada rasuah dan mereka biasa menggunakan perkataan-perkataan ini dalam urusan seharian mereka ketika mereka bersembang ataupun bercakap di telefon dan sebagainya. Oleh itu, dari situ kita dapat mengenal pasti isu rasuah, masalah rasuah yang terdapat di Malaysia. Antara elemen-elemen rasuah yang terdapat di Malaysia adalah yang pertama, pemberi rasuah. Bagaimana timbulnya rasuah jika tiada pemberi rasuah, betul? Dan seterusnya adalah penerima rasuah. Pemberi rasuah pastinya ada penerima rasuah, iaitu yang memberi. Akan ada juga seorang yang menerima. Seterusnya dari segi suapan yang terdapat pelbagai bentuk akan kita lihat dengan lebih terperinci selepas ini. Seterusnya adalah balasan. Tujuan rasuah itu diberi atau diterima. Pastinya, pemberi rasuah inginkan balasan tak kala mereka memberikan rasuah kepada penerima rasuah. Seterusnya adalah mens rea, iaitu niat jahat. Elemen paling penting dan paling susah dibuktikan dalam siasatan kes rasuah. Antara bentuk-bentuk rasuah yang dapat kita lihat pada hari ini adalah seperti duit, hadiah, bonus, perkhidmatan, upah, jawatan dan juga diskaun. Antara isu rasuah yang terdapat di Malaysia pada hari ini adalah seperti terdapat beberapa kenangan akhbar yang saya petik dari sumber Google. Antaranya seperti yang pertama kita lihat kenangan akhbar iaitu rasuah 28.2 juta SPRM terima laporan salah laku rasuah membabitkan pengurusan tertinggi SC iaitu Suruhanjaya Security. Dapat kita lihat pada hari ini penjawat awam iaitu mempunyai jawatan yang sering terlibat dalam rasuah. Seterusnya adalah cabaran melahirkan generasi khalis rasuah. Pastinya pada hari ini kita bimbang. Generasi pada hari ini terlampau banyak yang terlibat dalam rasuah. Anda lihat di kerajaan apa ini juga nampak membimbangkan banyak kes rasuah yang terdapat di Malaysia yang tak mampu untuk kita pertikaikan bahawa rasuah ini memang sudah sangat sebati dalam masyarakat pada hari ini. Seterusnya, kita lihat kerajaan apa kaki rasuah dah tak takut. Sebab apa? Mereka ini terlibat daripada dalam rasuah. Yang terlibat adalah seperti pejabat awam, pejabat swasta dan juga sebagainya. Mereka terlibat ini adalah dari segi yang mempunyai jawatan seperti pekerja di pejabat, pekerja di premis-premis kerajaan dan sebagainya. Kita dapat lihat mereka ini sudah tak takut dengan rasuah. Kerana apa? Kerana mereka juga dilindungi oleh orang dalam. Jadi bagaimana rasuah ini dapat kita atasi dengan bijak jika mereka ini sendiri tidak takut? Seterusnya, bila kita lihat pejabat awam terima rasuah RM13,000 ditahan. Dapat kita lihat pejabat awam sangat mengesyorkan dan memalukan apabila mereka mempunyai item pejabat awam tetapi melakukan rasuah. Oleh hal yang demikian, kes rasuah dalam pelbagai sektor dari Januari hingga Disember 2021 saya petik dari sumber rasmi portal Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia. Dapat kita lihat statistik keseluruhan kes rasuah dalam pelbagai sektor tahun 2021. Dapat kita lihat dari segi bulan Januari sehingga Mac sahaja, yang terlibat dalam kes rasuah adalah seramai 322 orang. Manakala dalam bulan April sehingga Jun, 188 orang. Seterusnya, bulan Julai sehingga September adalah 218 orang. Dan seterusnya, Oktober sehingga Disember, 123
3 orang. Dalam statistik ini dapat kita lihat bahawa kerja rasuah ini sangat sebati dalam masyarakat pada hari ini. Lihat saja statistik yang dikeluarkan oleh SPRM. Antara faktor-faktor yang mendorong mereka terlibat dalam rasuah adalah yang pertama, sifat tamak individu tersebut. Setiap orang menggunakan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kerana tamak, ada yang lebih mahukan lebih daripada itu sedangkan tidak mampu. Oleh demikian, oleh tuntutan hidup, oleh kerana mereka terpaksa menerima rasuah demi kelangsungan hidup. Sedangkan mereka mampu, gaji sebulan masih cukup untuk menampung kehidupan mereka. Kerana mereka menginginkan lebih lagi, mereka sanggup terlibat dalam bencana rasuah ini. Oleh demikian, seterusnya, antara faktor yang mendorong mereka terlibat dalam bencana rasuah ini adalah peluang. Wujud kerana kelemahan kawalan dalaman kerana birokrasi, tiada pemantauan, tiada sistem pengasingan tugas dan penggunaan kuasa boleh bicara. Contohnya, prosedur permohonan yang mempunyai banyak lapisan seperti birokrasi atau red tape sebelum diluluskan menyebabkan urusan menjadi lambat. Keadaan itu membuka peluang kepada pelanggar yang ingin cepat untuk menawarkan rasuah. Oleh kerana ingin memotong kiu, mereka menghulurkan seperti duit, bonus dan sebagainya kepada mereka hanya demi kepentingan peribadi. Antara simptom-simptom rasuah yang dapat kita lihat dalam masyarakat pada hari ini yang membuktikan mereka ini terlibat dalam bencana rasuah adalah perubahan gaya hidup mewah secara tiba-tiba. Sebagai contohnya, pada mulanya mereka memakai kereta tempatan dan selepas itu kita melihat gaji mereka biasa sahaja, golongan B40, tetapi tiba-tiba memakai kereta mewah daripada luar negara. Tidakkah ia merupakan satu kehairanan dalam kehidupan hari ini? Seterusnya, kegagalan menjelaskan punca perolehan harta. Contohnya, slip gaji melebihi pendapatan melebihi daripada apa yang tertulis di dalam slip gaji. Seterusnya, mereka ini enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan ke cawangan lain di tempat mereka bekerja kerana mereka sudah mendapat duit poket tambahan daripada perbuatan menerima rasuah ini. Seterusnya, panggilan telefon yang mencurigakan. Mereka menerima panggilan telefon daripada penerima rasuah yang meminta mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan mereka dibayar. Seterusnya, suka hidup gagak seperti orang kaya. Pada awalnya mereka hidup biasa sahaja, tetapi perubahan gaya hidup secara tiba-tiba ini merupakan antara simptom yang mereka ini terlibat dalam bencana rasuah. Dan juga hidup tertekan kerana hutang. Mereka akibat kerana hutang, mereka terpaksa untuk menerima rasuah agar hutang-hutang mereka ini langsai. Seterusnya, peletakan jawatan secara tiba-tiba. Kerana mempunyai duit yang banyak, tidak hairanlah kita lihat masyarakat pada hari ini tidak mahu bekerja lagi kerana sudah ada duit yang banyak hasil daripada menerima rasuah. Dan yang terakhir adalah perhubungan terlalu rapat antara kaki tangan dengan pelanggan jabatan. Seperti contohnya adalah kontraktor. Antara hukuman bagi kesalahan rasuah. Seksyen 24 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 menetapkan hukuman seperti berikut. Penjara tidak lebih 20 tahun, 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi? Dan contoh hukuman denda adalah seperti, jika suapan RM5,000, maka hukuman adalah penjara dan denda RM25,000, iaitu RM5,000 akan didarabkan dengan 5. Seterusnya, jika jumlah suapan adalah RM1,000, maka hukuman penjara dan denda RM10,000. Ini kerana RM1,000 darab dengan 5, hanya RM5,000. Oleh kerana jumlahnya kurang daripada RM10,000 nilai minimum, maka RM10,000 adalah denda yang akan dikenakan. Akhir sekali, akan saya jelaskan kesan rasuah. Yang pertama, kesan kepada individu adalah reputasi jatuh dan dimarahi oleh masyarakat, hilang kepercayaan, hidup tertekan, hilang keluarga dan rakan serta maruah keluarga juga turut terjejas. Seterusnya, kesan kepada organisasi. Yang pertama adalah perkhidmatan menjadi tidak cukup, sistem, prosedur dan peraturan menjadi tidak berkesan, wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan, hilang kepercayaan pelanggan atau orang awam dan yang terakhir, merosakkan imej jabatan atau organisasi. Seterusnya, yang terakhir adalah kesan rasuah kepada keselamatan negara, iaitu kegiatan penyelundupan senjata api, dadah, judi, pelacuran dan anasir subversif yang serius serta melindungi aktiviti jenayah dan mafia. Seterusnya, menghasilkan bangunan dan infrastruktur yang tidak bermutu serta membahayakan, merosakkan ekosistem negara dan yang terakhir boleh menyebabkan berlaku pergolakan sosial dan rusuhan akibat rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan. Tegasnya, setiap tahun dianggarkan nilai kerugian yang ditanggung akibat rasuah adalah 5% daripada keluaran dalam negara kasar GDP dunia. Jumlah ini bersamaan $2.6 trillion. Rasuah boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja sekiranya anda tidak mahu ambil kisah dan menyangka anda tidak akan terlibat dalam rasuah. Mustahil suatu hari nanti anda akan terjebak dalam rasuah ini. Oleh itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.